Assalamualaikum. Hai anak salihnya Umi, Abi, dan anak-anak salih-saliha lainnya yang lagi bersenang-senang di sekolah. Abi, Umi, dan pasti orang tua lainnya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah berusaha belajar menghafal Al-Quran ayat demi ayat dengan sangat baik. Kalian anak-anak yang hebat, nak. Kami menyadari kami tidak bisa selamanya membersamai kalian dalam kehidupan ini. Kami tidak bisa selalu mengingatkan sholat, nak, ngaji, nak, atau mengingatkan hal-hal yang benar atau salah, melindungi kalian dari hal-hal buruk atau perbuatan dosa. Tapi kami sungguh yakin Al-Quran akan selalu membersamai kalian dalam kehidupan ini, dimanapun, kapanpun, ketika kalian benar-benar meletakkan ayat-ayat Al-Quran dalam hati dan pikiran kalian. Insya Allah, Allah akan memudahkan, Allah akan menuntun kalian ke jalan yang benar, yang Allah ridhoi. Karena harapan kami, nak, kalian semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bisa jadi anak-anak yang bermanfaat untuk orang lain, jadi anak-anak yang sukses di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya dalam Al-Quran. Jadi jangan bosan ya, nak. Kami tahu menghafal Al-Quran itu berat. Bahkan mungkin kami juga belum baik melakukannya. Tapi insya Allah doa kami akan selalu menyertai kalian. Semoga Allah selalu memudahkan semua ikhtiar kalian dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Satu lagi yang penting, jangan lupakan guru-guru yang telah mengajari kalian membaca Al-Quran, mulai dari belajar abata sampai bisa menghafal ratusan ayat seperti sekarang. Selipkanlah doa selalu untuk mereka. Semoga mereka selalu sehat, berkah hidupnya. Terima kasih anak-anak soli-soliha. Semangat terus. We love you at every universe. Wassalamualaikum.